Erina Gudono, istri Kaisang Pangarep sekaligus menantu Presiden Jokowi. Erina Gudono, istri Kaisang Pangarep sekaligus menantu Presiden Joko Widodo, kembali menyedot perhatian publik setelah melahirkan anak pertamanya. Melalui akun sosial media Instagram miliknya, yakni @erinagudono, ia tampak mengunggah sejumlah foto dan video dirinya saat berada di rumah sakit. Netizen menyebut ia terlalu pamer makanan mewah. Dalam foto yang dibagikan, terlihat seorang pelayan tengah menata meja makan. Di bagian belakang ada background ucapan sambutan setelah Erina Gudono yang bersalin, yang dihiasi dengan balon dan bunga. Diketahui jika Erina Gudono bisa menikmati hidangan omake sebagai hadiah dari sang suami, yakni Kaisang Pangarep. Setelah melahirkan secara sesar di RSU Bunda Menenteng, Jakarta Pusat pada Selasa 15 Oktober 2024. Dalam menikmati hidangan tersebut, Erina Gudono dilayani oleh head chef Zuto, yakni Chef Ray Maruyama. Zuto Omakase sendiri membanderol palet omakase-nya mulai dari 2 jutaan rupiah untuk 14 hingga 15 course. Zuto Omakase juga menyediakan paket omakase seharga 13 jutaan untuk 16 paket. Bukan tanpa alasan, harga hidangan omakase tersebut salah satunya menggunakan Nakanishi A5 Wagyu yang memiliki harga 50 juta rupiah per packnya.